minta bantuan sama siapa gua ya? Dikasih tugas suruh install OS lagi. Gua cari temen lah. Kemana gua harus minta bantuan? Nah, lagi ngapain bro? Wih, hah? Lagi duduk aja nih, gak ada kerjaan. Oh, bro, lu bisa bantuin gua nggak? Oh, bisa. Gua dikasih tugas nih. Gua dikasih tugas di kampus gua. Ya, kenapa? Disuruh install OS, MK sistem operasi. Kira-kira mudah apa sulit ya? Sistem operasi kan itu gampang sih. Itu gua ada dua pilihan antara install OS Linux sama Windows. Kira-kira apa ya? Kata gua mah mending Windows sih, lebih mudah gitu. Tapi gua pengennya Linux. Soalnya gua itu belum pernah gitu loh terjun ke dunia perlinukan. Gua yakin lo install Linux lo. Yakin gua pengen bisa banget itu cara install Linux. Gak nyesel nih ya, gak nyesel. Iya, kira-kira bisa enggak ya? Bisa sih kalau misalkan kalau ada mau mah bisa diatur. Ya udah ge, yuk. Kita install yuk. Oke, gas. Halo guys, welcome back to my channel. Jadi kali ini gua bersama teman saya akan melaksanakan atau mengerjakan tugas yang telah ditentukan oleh dosen kami. Dosennya itu adalah Pak Elan Melianto, Eskom MTI dari Universitas Bimagraha. Kami dari Teknik Informatika semester 2 akan membuat suatu video tutorial tentang cara install Linux Mint. Jika kalian penasaran, maka ikuti channel kami. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Okay guys, jadi kita di sini akan menjabarkan dulu apa yang kita buat di video ini. Yang pertama, kita akan mendefinisikan tentang pengertian sejarah atau tentang definisi Linux Mint tersebut. Kemudian kita nanti akan ada tentang cara penginstalannya menggunakan virtual ya. Sorry, kenapa? Karena kita nggak ada laptop atau hard disk yang kosong untuk bisa install Linux langsung gitu loh. Tapi untuk karena ada virtual, jadi kita bisa tahu gitu loh untuk sebelum install resminya atau install lebih realitanya gitu. Oke, untuk yang pertama saya serahkan ke Pak Harul untuk menjabarkan semua definisi tentang Linux Mint. Thank you. Oke guys, di sini saya akan memberi paparan tentang Linux Mint. Mungkin kalian juga bertanya-tanya, apa sih itu Linux Mint? Kenapa sih kita memilih Linux Mint? Padahal ada Windows kan, ada Linux-Linux lainnya. Nah, di sini kenapa kami memilih Linux Mint? Nah, Linux Mint ini merupakan sistem operasi yang berbasis Linux untuk perangkat seperti PC, laptop, ataupun notebook yang bersifat open source dan dapat didapatkannya itu secara gratis. Nah, Linux Mint ini berbasis Ubuntu sehingga berbagai aplikasi yang berjalan di Ubuntu ini dapat dijalankan juga di dalam Linux Mint. Meskipun Linux Mint ini berbasis Ubuntu, namun penampilannya ini berbeda dengan Ubuntu. Sehingga yang menarik dalam Linux Mint ini yaitu penampilannya berbeda dengan Ubuntu. Keberadaan Linux Mint tersebut itu menjadi bukti bahwa Linux Mint ini mudah untuk digunakan dan juga bisa didapatkannya secara gratis. Nah, itu kenapa alasan kami memilih Linux Mint. Nah, itu alasan kami kenapa memilih cara penginstalan Linux Mint, kenapa enggak yang lain. Dan jika ingin mengetahui lebih lanjut, kita sekarang ke tutorial cara menginstal Linux Mint. Check it out. Nah, kita langsung saja ke tahap penginstalannya, guys ya. Jadi sebelum kita menginstal Linux Mint, kita harus download dulu file ISO-nya. Oke, karena berhubung saya menggunakan virtual, tidak menginstal langsung di laptop, maka saya cuma menginstal VMware-nya. Saya di sini masih VMware 12. Ada yang terbaru tuh saat ini VMware 16. Saya pengen download tapi pengen yang 12 aja dulu ya, pengen nyoba yang lama. Apakah bisa connect juga? Oke, kalau sudah kalian install VMware Rosetion juga atau bisa menggunakan virtual juga bisa, kalian tinggal download aja dan install VMware tersebut. Nah, setelah itu kalian ke Google Chrome, ketik aja di sini Linux Mint ya. Nanti kita akan download di website resminya gitu ya, yang sudah disediakan Linux-nya. Oke, Linux Mint kita klik, kita tunggu ya. Oke, ini Linux versi terbarunya itu 20.3 UNA ya. Nah, perlu diperhatikan kalau kalian sudah masuk sini, kita langsung aja ke download yang Linux Mint 20.3. Oke,
langsung klik sini. Lalu di sini ada 3 model ya. Yang pertama ada Cinnamon Edition, Matte Edition, and XP Edition. Di sini keterangannya ya, untuk Linux Mint sendiri atau Matte Edition itu klasik ya. Classic Edition. Nah, kita downloadnya Cinnamon. Kenapa Cinnamon? Cinnamon itu hampir mirip lah dengan sekitar Windows, tapi kita nanti akan belajar dengan terminalnya. Kalau Linux itu ya, kita lebih ke bukan GUI sih sebenarnya. Ini Linux Mint ini GUI, cuman ada terminalnya gitu sih. Oke, kita download aja di sini. Nanti perantaranya kalian tinggal pilih aja ya di sini. Ini ada USA, berarti dari Indonesia. Tapi saya biasanya downloadnya USA sih. Kalau nggak ada Indonesia, kita pilih USA aja. Sama aja guys. India, India, Iran, Iran. Jadi waktu itu saya udah download ya, saya udah download filenya, file USA yang ini nih, Advance. Nanti dia bakal download otomatis. Oke, kita close dulu yang ini. Nah sekarang kita balik ke VMware lagi. Nah filenya udah download ya. Sekarang kita pilih create new ya. Kemudian di sini ada dua, typical custom, kita pilih typical. Oke, next. Nah, perlu ketahui di sini kalau installer disk ya, itu kan laptop biasanya suka ada yang buat DVD room. Kalau saya kan ada di DVD room ya, karena bisa install pakai flash disk atau juga bisa menggunakan kaset. Nah, karena berhubung kita ke virtual, jadi kita cuma butuh file ISO-nya aja gitu ya. Oke, kita browse. Terus yang ini bentar ya, kalau misalkan lag mohon maaf ini mah ya, agak sedikit RAM-nya cuma 4GB loh tuh saya. Nah ini sebenarnya ada Fedora, Fedora juga sama Linux ya. Ini kita pakai Linux Mint kan biar gampang untuk belajar nanti ke depannya. Oke, filenya berapa tadi ya, 2,100GB guys. Oke, 2GB 100MB, sorry. Nah kita open aja Linux Mint-nya. Oke, sudah ketek gini, kita pilih next. Nah di sini ada guest operation system, kita pilih Linux, ininya Ubuntu ya. Oke, kita pilihnya Ubuntu. Next. Nah kita namain sini Linux Mint gitu ya. Terserah mau nama kalian juga, misalkan nama saya Andreas Linux Mint bisa gitu juga, tapi saya pengen namain Linux Mint aja. Oh sorry, apa ini, depress virtual sorry. Oh udah ada ya, udah ada, sorry, saya udah pernah nyoba. Berarti gini aja, Andreas Linux Mint. Oke, kita next. Nah, saya pilih 20GB aja karena kan buat virtual ya. Sebenarnya cuma dikasih 20GB doang untuk install Linux ini. Cuman nggak habis berapa giga lah guys ya. Paling habis 2GB atau 3GB untuk install Linux Mint ini ya. Walaupun filenya tadi 2GB doang. Oke, kita pilih next. Split aja ya. Nah, next, finish. Oke. Nah, kalau udah seperti ini, kita langsung aja power on. Agak lama proses penginstalan Linux ini ya guys, jadi sabar menunggu. Mungkin yang udah pernah pakai VMware agak sedikit ngerti kali ya kalau gunain ini. Nah ini kan menghalangi nih, I finish aja, klik aja ya. Linux kalau misalnya kita ada sarduk, ini otomatis ya tuh, ada ngebootingnya otomatis ya. Tadi saya mau jelasin ini tapi agak sedikit rumit. Soalnya ada otomatis. Jadi kita harus start aja gitu. Kalau Linux mau udah langsung start aja install. Nggak usah kemana-mana. Oke, ini lagi proses bootingnya. Tungguin sampai kita berhasil. Nah ini adalah tampilan logo. Nah kalau misalkan ini kan kekunci nih. Ini kan ada nih. Kursor saya, pointernya ada nih. Kalau sini nggak ada kan. Kalau misalkan mau ada, kalian tekan Ctrl Alt. Nah biar ada tuh. Karena kalau misalkan kita tekan gini, itu hilang karena kita udah masuk ke virtualnya gitu ya. Oke, nah ini logonya nih, logo kalau Windows kan jendela kan, ini logo Mint-nya kayak gini Linux Mint. Oke, kita harus menunggu, jadi sabar aja, mungkin video ini akan saya percepat. Nah guys, jadi teman-teman ya, untuk yang menonton ini memang kalau misalkan nge-lag, saya udah jelasin dari awal juga ya, bahwasannya laptop saya ini cuma RAM 4GB, masih hard disk yang belum SSD, jadi agak lambat untuk proses penginstalan gini. Ini ngaruh juga ya guys kalau untuk ke virtual seperti ini.
Nah, oke. Ini tampilan Linux Mint, sebenarnya ada ke bawah nih. Nah, ini yang saya maksud tuh, ini yang jadi logonya. Kalau kita klik, itu sama kayak Windows gitu loh. Sama seperti ini. Cuman, kita harus menginstal nih, kalau ini cuman demonya ya, ini tuh cuman demo. Ada berkas tuh. Kita lihat, bisa lihat berkasnya. Ini apa ya? Bukan berkas. Desktop. Ini Firefox web browser, ini terminalnya. Kalau saya bisa mau cek. Sebentar ya, loading dulu. Nah, ini nanti kita bakal ada istilah-istilah upgrade gitu loh. Kalau misalkan mau upgrade atau mau apa, nanti di sini kita bisa. Oke. Kita langsung aja ke install Linux-nya ya. Ini kan ada install Linux, ada home. Home itu sama kayak tempat penyimpanan berkas gitu. Nanti kalau udah install bakal ada permainan lagi. Ini cuma demonya aja. Klik kanan ya, open. Oke, tungguin lama. Nah, guys, jadi kalau sudah seperti ini berarti udah masuk ke penginstalannya. Kita seperti biasa kalau mau install itu ya, guys ya. Terserah mau misalkan bahasa Inggris atau Indonesia. Nah, jadi gue di sini akan pilih bahasa Indonesia ya. Oke. Tapi lebih enak sih bahasa Inggris guys ya. Tapi karena kita buat tinggalnya di Indonesia, kita pilih Indonesia ya. Lanjutkan. Ya, ini agak sedikit proses lama ya. Nah, untuk sistem prosesnya itu, karena kata saya tadi itu ya, sesuai spek dari laptopnya masing-masing. Kalau misalkan laptopnya ya standar kayak gue gini, jadi kayak gitu. Di sini ada susunan papan ketik atau keyboard. Jadi kalau misalkan kita keyboardnya Amerika atau Inggris ya, sorry Inggris ya, biasanya itu QWERTY-nya ya, QWERTY, QWERTY itu biasanya Inggris. Saya udah percaya ini Inggris. Kalau misalkan kalian mungkin beda keyboardnya, kalian bisa di sini deteksi susunan papan ketik ya atau keyboard. Kalau di Inggris bahasa itu pasti keyboard ini susunan papan ketik. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Oh ya, satu hal lagi. Kalau misalkan kalian udah masuk ke proses penginstalan seperti ini, kalian harus connect dengan internet. Nah, di sini ada pasang kode-kode multimedia. Kalian harus checklist. Nah, jadi kalau misalkan kalau di checklist agar nantinya kompatibel dalam Linux Mint-nya. Karena biar nanti bisa memutar format video dan juga menjalankan situs web yang nanti kita jalani. Oke, kita lanjutkan. Lalu kita tunggu lagi prosesnya. Tunggu bentar. Nah, setelah kita menginstal codec tadi ya, lanjut ke tools berikutnya. Di sini ada hapus diska dan pasang Linux Mint. Diska itu kayak semacam disk. Di situ kayak penyimpanan itu partisinya. Kalau misalkan kita contoh dari Windows ya, hijrah ke Linux, kita menggunakan sesuatu yang lain. Kenapa? Karena kan kalau di Windows itu kalau misalkan ada folder D, folder E, folder F dan sebagainya, yang kehapus itu cuma data C kan. Nah, kita bisa menggunakan ini. Berhubung saya menggunakan virtual, kita menggunakan yang paling atas saja. Jadi langsung di format semua, membuat partisi baru dan udah otomatis. Oke, kita langsung pasang sekarang. Dan ingat, ini adalah proses penginstalan yang menggunakan internet ya, biar nanti kompatibel dan agak lama juga ya. Jadi video ini akan saya percepat. Oke, di sini ada pilihan ya. Jika Anda melakukan perubahan yang tertulis di bawah ini, ditulis ke hard disk bila tidak ada, dan Anda dapat melakukan perubahan secara manual. Oke, ini karena saya pilih nomor 1 itu, maka partisinya akan terbagi jadi 2. Partisi 1, SCSI 33, dan partisi pagar 5 ya, sebagai XSC4. Oke, kita lanjutkan. XSC4 itu penyimpanannya ya, yang ini tuh buat penginstalannya, jadi ada dua penyimpanan. Lanjutkan. Tadi saya di awal itu kan cuma ngasih 20GB ya, jadi nggak terlalu banyak lah buat virtual ini gitu. Jadi proses install Linux tuh ya seperti ini gitu, hampir sama seperti Windows. Cuman saya saranin ya, kalau misalkan kita tuh mau belajar Linux ya, yang saya tangkap itu yang pertama kali harus kita install adalah Linux Mint ini, karena
Linux Mint ini masih sama prosesnya GUI, cuman ya ada, kita tuh bisa menggunakan GUI dan juga menggunakan terminal. Terminal itu kayak perintah-perintah, terminalnya seperti kayak CMD. Kalau misalnya kita menginstal apapun itu ya kita harus menggunakan terminal gitu, kan sudo apt get install apalah gitu. Nanti saya bilangin ya. Oke, kita akan skip aja. Oh, udah di sini tuh. Sorry. Nah, gimana kalau Jakarta ya udah nggak apa ya. Jakarta di Indonesia lah ya. Di sini lanjutkan aja. Nggak usah otak-atik. Karena udah otomatis terdeteksi gitu di mana. Oke. Dunia ini. Di Indonesia. Eropa. Nama Anda, nama saya adalah Andreas. Nama komputernya ini seperti ini apa? Sandinya terserah kalian ya. Kombinasi aja ya, kombinasi. Kombinasi biar sandinya aman. Sebentar. Jadi ada huruf, karakter dan angka. Oke, kita masuk secara otomatis saja ya, biar nanti ketika kita sudah sandi udah langsung. Kalau misalkan kalian mau lebih aman lagi, tapi ini sih kalau misalkan kalian klik yang memerlukan sandi itu agak sedikit lama lagi ketika kalian ketik gitu ya udah lama. Silakan sandikan. Enkripsi folder-nya nggak usah diklik sebentar aja. Oke, nah ini adalah proses penginstalannya ya. Ini agak sedikit lama, jadi saya akan skip aja biar langsung to the point-nya. Nah, jadi guys, kalau udah seperti ini ya, kita langsung nyalakan ulang. Biasanya suka ada dua perintah, setel ulang atau lanjut. Kita pilih restart aja ulangnya, walaupun nanti beda apa perintahnya, kalian pilih restart ya atau nyalakan ulang sekarang. Oke, pemasangan tadi udah selesai guys ya. Sekarang kita nyalain ulang biar bisa menggunakan sistem operasi Linux-nya secara kompatibel. Oke, kita udah kembali ke logo Linux ya. Ini adalah proses booting atau proses pertama kali kita masuk ke Linux. Jadi kita harus menunggu, mohon menunggu, karena Windows juga kalau sudah penginstalan maka ketika kita masuk ke sistemnya agak sedikit lama. Dan satu lagi guys ya, kalau tadi itu kan udah selesai itu penginstalannya. Kalau misalkan kalian nginstal Linux menggunakan press enter. Nah guys, kalau udah seperti ini ya, berarti kita sudah selesai ya. Oke, sorry bentar, agak sedikit lag. Nah, kita masukin sandi guys ya. Oke, sandi yang tadi kita buat. Oke, nah ini adalah tampilan Linux Mint ya. Pertama ada seperti ini. Oke, seperti biasa di sini ada selamat datang di manajer pembaruan keamanan orang Natuna. Oke, kita oke aja. Oke, ini tampilan awal ya. Ini kita yang bisa close kok. Kita bisa close. Ini pembaruan nih, kita silang aja langsung. Nah ini adalah selamat datang di Linux Mint ya. Ini adalah halaman welcome gitu ya, halaman welcome ketika kita setelah berhasil install Linuxnya. Kita, nah kita baca dulu ya, layar selamat datang. Ini akan memandu Anda melalui langkah pertama, menampilkan kepada Anda bagaimana untuk menemukan bantuan dan di mana untuk mendapatkan informasi tentang Linux Mint. Nah, ini langkah pertamanya. Kalian ada terserah bisa ganti warna, mau warna biru, atau mau cerah, atau gelap juga bisa. Ini bisa diklik ya. Ntar ini agak lag guys ya, sorry ini agak lag, atau saya agak lag dikit. Gantikan nih warnanya. Oke, kita silang aja ke startnya. Sama kayak Windows kan. Nah, kita bisa browsing ke Mozilla ya, ini Mozilla Firefox-nya. Kalau misalkan kalian mau menginstal aplikasi, oke,
dalamnya ada seperti game, Microsoft apa di sini ya. Kalau bisa klik ini. Nah, guys. Seperti ini yang saya maksud itu. Oke. Ada kategori di sini, ada aplikasi perkantoran, gambar, pemrograman, internet, suara, sistem. Ada game juga kalau nggak salah ya, ada game. Jadi lebih menarik menurut saya untuk Linux Mini ini, lebih bagus. Ada virtual book juga. Teman-teman bisa pilih sesuka kalian dan apa aja yang harus diinstal. Guys, jadi kalau misalkan di Linux Mini ini, kalau kita klik kanan, akan tampil seperti ini, buat folder baru, buat dokumen, tambah disklet, buat latar belakang desktop. Kalau di Windows kan ada refresh kan, sama aja. Ini kalau kita ditekan tombol kirinya, kita bisa drag and drop gitu. Oke, mungkin cuma segini saja kalau untuk penginstalannya. Itu sudah selesai ya, dimulai dari tadi itu. Kita sudah tahu browsernya Linux ini lebih menarik untuk saya. Ini saya pengen mencoba lagi, mulai lebih dalam. Pokoknya penginstalan cuma sampai sini. Jadi teman-teman kalau misalnya kurang mengerti, silahkan coba balik lagi ke video sebelumnya atau dengerin lagi video ini, oke? Thank you. Kita langsung aja ke penginstalan berikutnya. Let's go! Nah, itulah tadi cara tutorialnya, cara menginstal, yaitu Linux Mint. Dan mungkin kalian juga bertanya-tanya ya, apa sih kelebihan dari Linux Mint ini dan apa kekurangan Linux Mint ini? Nah, jadi kelebihan dari Linux Mint ini yang pertama yaitu memiliki tampilan desktop yang menarik. Jadi bisa membuat seseorang itu, wah Linux Mint ini menarik loh. Nah, yang kedua itu ringan sehingga memungkinkan untuk digunakan pada PC tua. Nah, Linux Mint ini juga kelebihannya yaitu untuk para yang punya PC yang speknya rendah, itu cocok kalau untuk menunggu untuk menginstal Linux Mint ini karena tidak membutuhkan spek yang tinggi juga. Nah, untuk PC tua juga bisa. Yang ketiga, sudah siap digunakan setelah diinstal. Nah, yang keempat, tidak membutuhkan pengemudi onboard. Yang kelima, dilengkapi dengan kode multimedia. Dan yang terakhir, terdapat aplikasi pra-install. Nah, diantaranya seperti grafis, internet, dan lain-lainnya. Itu kenapa kami memilih Linux dan itu kelebihannya. Dan kekurangannya apa sih? Apa ada kekurangannya? Ada pertama kurangnya dukungan untuk beberapa driver perangkat keras seperti Printer Canon, yaitu bertipe IV-1300 itu tidak cocok. Nah, dan juga tidak cocok untuk kartu grafis Nvidia atau biasa disebut VGA. Tidak dapat melepaskan, nah karena tidak bisa melepaskan kode sumber untuk perangkat keras yang mereka keluarkan. Nah, itu kekurangan Linux Mint. Oke guys, jadi itulah penjabaran dan juga penginstalan ya. Nah, kali ini gua akan nyimpulin dulu sebelum closing. Jadi kesimpulannya yang kita dapat ya, sebelum kita mulai hal baru atau ingin mencoba hal baru, kita lebih baik bertanya dan juga mencari sumber-sumbernya. Kita akan migrasi dari Windows ke Linux. Nah, untuk Linux tersini kan banyak banget artikel-artikel tentang perangkatnya adalah perintahnya tentang CLI ya, command line. Jadi berbasisnya ketik semua, mengetik-mengetik kan pusing gitu ya. Karena ada Linux Mint yang saya dapetin, itu sangat mudah, hampir sama seperti Windows. Tinggal klik-klik, tapi ada juga perintah untuk menginstalnya juga ya. Oke, dan Linux Mint ini sangat ringan banget, untuk spek yang rendah juga bisa. RAM 2GB juga bisa pun Linux Mint tersebut. Yang saya pakai adalah Linux Cinnamon. Itu yang terbaru ya, versinya 2.0 dan juga cocok untuk pemula seperti kami. Oke, itu mungkin sampai di sini saja dan terima kasih kepada teman-teman yang mengikuti cara tutorial yang dari awal sampai akhir. Semoga sehat selalu. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di channel berikutnya.